gini kalau di ini kan enggak ada orangnya ini. Mau diamenin susah. Mau nyari lokasi ngamen itu yang jelas, Mas. Ini yang kamu ceritain itu ya. Iya, ini warung yang enggak ada warung enggak ada nungguin. Cara bayarnya. Lah itu saya enggak tahu, yang penting ada makanan kita makan. Lagu itu dia di itu lagu-lagu yang kamu itu ngomong doang. Ngomong doang gimana? Kita ini mesti latihan lagu-lagu baru. Ya kan lagu-lagu baru. Lagu baru apa? Lagu itu yang kalau ini kan ya. Banyak itu bisa buka di YouTube itu. YouTube. Ini enggak pernah buka internet sih kamu. Internet. Tahu caranya emangnya? Lu tahu. Alah gimana caranya? Kamu harus daftar dulu ya. Pakai alamat Ismail. Email. Harus email Ismail. Iya, lu belum pernah dikasih tahu. Kalau enggak tahu jangan ngomong. Sok pinter. Lagu-lagu yang baru, lagu-lagu yang ngikutin zaman, yang lagu-lagu yang Abdel. Update. Aduh, ini mau update, bukan Abdel. Kok salah itu? Ya salah makanya. Lu enggak ngerti apa-apa. Lagu-lagu apa misalnya? Lagu apa? Lagu barat, jangan lagu. Lah, barat, seneng ini barat nih. Barat yang mana? Lagunya grup band dari Inggris itu. Apa ya mana? Itu yang grup Rolling Stone itu loh. Rolling Stone. Kamu ini dikasih tahu penyanyinya yang bibirnya seksi itu loh. Iya itu. Mick Jagger itu kan namanya. Mick Jagger. Aduh Mick Jagger. Kamu tahu enggak sih? Ya oke, genre musiknya ini nah, masuk anu. Feeling. Feelingmu piro tok? Itu piring itu. Feeling. Nothing. Nothing for that feeling. Tidak mau jawab banget sih ya. Coba. Feeling. Mengapa feeling? Ayo. Lagunya. Lagu siapa? Mick Jagger itu. Lagu oh kalau lagu rock. Rock kamu pakai musik nggak usah pakai ini. Oh, iya. Pakai nah. Simul. Mas Dudung yang saya kasih ajari yang pegang drum. Duk tek. Nah, baru saya masuk. Manggil. Ya. Duk tek. Lalu nyanyi siapa? Yang nyanyi siapa? Mas Dudung. Vokalis kan situ. Ini enggak usah dipakai, kamu ngedrum. Oh, manggil. Gitu. Pakai apa-apa itu. Yang drum siapa? Ya ngedrum saat musik yang lain. Oh. Jadi duk cek duduk pakai apa-apa kayak di grup band itu loh. Oh iya. 1 2 3 4. Duk cek. Apa anjing? Aye. Dengernya anjing. Duk cek. Terus nyanyinya kapan nih? Gua awas dong. Lagu rock itu musik dulu 2 jam baru penyanyinya masuk. Sama sih kalau bibir saya doer gara-gara gitu. Oke. 1 2 3 4. Cek. Cek cek. I got nobody. Cek badan itu budi. Cek. Iku lagu campur sari. Ya ampun. Ini kita nih lapar dari tadi. Ya makan dong. Makan, ntar dulu, hitung-hitungan dulu dapat berapa tadi. Hari ini dapat berapa? Ini hari ini 4 kalau... 4 juta. Waduh, gak ngejar target dong kalau gitu. Lu gak ngejar targetnya berapa? 1 juta setengah. Ya sudah lebih dong, gak ngejar target gimana? Dari 1 juta setengah kalau ngejar ke 4 juta kan jauh itu. Oh iya ya, ngejar. Gak ngejar target, itu. Iya. 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 Ayo, 5 menit lagi. Gak apa lagu kalau 5 menit lagi. 5 menit lagi. Lah, aku gak apa lagi sopor ya. Sudah tahu saya. Belum, Pak. Siapa ya? Tanya dong. Oh, Bapak siapa? Siapa, Bapak? Coba, sudah tahu saya? Belum. Ini? Sudah tahu? Belum, Pak. Loh kok belum tahu itu loh? Salah. Harusnya kan tahu dong. Belum kenal, Pak. Belum. Tanya dong. Bapak siapa? Bapak siapa? Berarti belum tahu kalau tanya. Belum. Kok harus tahu dong? Ini lain warung sini mana lagi sih? Harus tahu dong. Iya, saya iya. Ini R. Oh. RT. RT. Walah RT. Ya. Kamu mau makan apa? Ini nih, Pak. Ini warung makan. Siapa jaga sih, Pak? Makan semua. Tapi saya kasih tahu ya.
jangan bilang-bilang. Iya. Saya kan mau nyalon. Oh, nyalon yang terbagus di mana? Di situ Pak itu Pak. Wah, bagus rambut juga. Loh, nyalon lagi. Nyalon lagi, nyalon. Tahun ini nyalon lagi. Oh. Tapi kamu makan apa aja? Siapa yang bayar? Nyalek. Nyalek maksudnya. Oh. Ya kan? Kamu makan apa aja nih? Siapa ini yang bayar? Ini Bapak yang mau mentraktor. Loh. Traktir. Saya mau traktir semua. Ya. Kamu pengen makan apa aja? Berarti aman. Aman berarti. Iya. Ya. Ini Pak ya. Boleh ya Pak. Pak ya? Siapa nih Pak? Pak siapa? Pak siapa Pak? Sudah terkenal Pak RT terkenal di sini. Oh, Pak Isa. Salah. Siapa? Pak siapa Pak? Belum tahu juga. Belum. Tanya dong. Pak siapa Pak namanya? Loh. Bapak sudah terkenal saya belum? Belum. Tanya dong. Ini dari tadi kok nanya mulu. Muter Pak. Iya, iya gitu kan tenang. Ini 2003. 2003. Sekarang 2018. Berarti expired-nya berapa tahun? Ini harganya 2003. Ini kan 2003. 2003 benar 2003. Nah, terus kamu makan sekarang tahun 2018. Berarti expired ini. Itu kok ditawarin. Oh, yang Pak ambil yang mahal-mahal. Oh iya. Apa aja? Ya. Oh, semua. Tapi Bapak yang bayarin. Nanti dukung saya ya. Oh jelas. Oh, iya. Nomor berapa sih, Pak? Eh? Nomor berapa sih itu? Nanti nomor urutnya ada. Us. Ya, duk tek. Duk tek. I got nobody. Duk tek. Duk tek. Duk tek. Badit tindak bunti. Tenang ada Pak RT. Ya. Kamu makan aja. Tapi dibayarin Pak ya? Belum, jangan khawatir. Ya, makasih Pak kalau gitu Pak ya. Ya, ya. Saya permisi dulu Pak ya. Permisi ya Pak ya. Ya. Tadi ambil apa aja itu orang? Hei, selamat gini hari. Temanten baru. Iya. Kemarin kok enggak ngundang-ngundang. Siapa, Dek? Saya waktu pesta nikah itu. Iya, karena kan saya nikahnya itu kan bukan di KUA. Oh. Tangkep hansip, jadi ya malu. Oh, enggak pakai pesta toh? Enggak pakai pesta. Oh, untung saya enggak datang ya. Ini ya enggak pakai pesta ngapain Pak RT datang? Ini lain kali kalau nikah undang-undang dong. Ini lagi RT masa enggak lagi isi. Lagi isi pengen ke warung sini. Itu. Isinya apa? Bulan. Ada mengkoam, jeruk. Lagi isi. Isi apa? Iya. Isi air dari tadi. Cabang bayi. Makan. Oh, cabang bayi. Iya. Makan. Bebas. Ayo saya yang makan. Tadi kemarin katanya mau ini kerupuk ini. Kamu ngidam apa? Boro-boro disuruh makan. Ngidam apa ini? Ini kemarin minta kalung. Saya kasih kalung rantai. Saya kasih rantai kapal. Jalannya begini enggak dipakai. Boro-boro rantai kapal. Pokoknya sama istri harus dibuat bahagia. Oh iya, ini Mas. Ini kan kawinnya baru bulan kemarin kok sudah isi. Saya sistemnya invest, Pak. Enggak lah, maksudnya baru telat. Kan baru bulan kemarin. Bulan kedua ini baru telat. Oh, yang rajin dong berangkatnya biar enggak telat. Maksudnya baru berapa hari ini udah enggak datang bulan. Lulululul. Biayanya mahal loh ke bulan itu. Pak RT. Ya. Kayaknya harus sekolahin lagi deh. Shh, gak boleh kurang ajar. Ingat bayi kita. Amit-amit. Ih, ini belum ada sebulan bayi di perutnya udah nendang-nendang. Iya. Gak makan deh, gak apa-apa. Lain kali kalau nikah undang saya ya. Iya. Saya kan RT terkenal sini. Mau makan? Hah? Mau makan? Pak RT? Ini warung yang jaganya mana Pak RT? Loh ini yang jaga gak ada. Pokoknya semua makanan saya yang tanggung. Hah? Saya yang tanggung. Pak Isa yang bayar? Ya enggak lah ya, situ kan teman baru. Oh, saya enggak punya duit. Seng, bayar seng. Ya. Belum kita juga makan udah. Ya, kan kita ada kita harganya, bawa bawa gitu, bawa kita ya. Iya. Ini makanan marmut, Pak R. Manusia. Oh manusia. Iya. Ayo, seng. Uangnya, uangnya. Mas kecil sini ya. Iya. Kita kan kontrak, sebulan belum dibayar kontrakannya. Iya. Lu kamu ngontrak nih. Kamu yang suruh bayar aku terus. Minta kontrak, ngontrak. Saya udah turutin kontrak. Oh gitu. Gak mau lah, kamar mandinya gak mau di dalam. Kamar mandi di luar, kita tidur dalam. Sebulan lagi kamar mandi mau di dalam. Kamar mandi dalam, kita tidur di luar. Barang apaan? Memang permintaannya. Semuanya berapa, Mas? Adanya 2.000 doang, Mas. Udah, jujur. Harus ikhlas ya, Mas. Hah?
itu kan bayar? Ada kotak pembayaran. Oh. 22.000. Iya bener. Warung hantu nih. Udah. Beres. Iya, bayar. Udah. Ya, Pak RT. Ya. Saya pergi dulu ya, Pak. Oh iya, iya, heeh. Dan kali sering-sering ke warung sini ya. Iya, iya, Pak RT. Ada uang rokoknya nih. Gak ada, Pak. Ya udah, tunggu aja ya. Andre! Andre! Pagi, Pak. Mari berangkat dulu ya, Pak. Ya. Kamu senewan, kok sekolah nggak pakai baju? Andi nggak mau pakai baju hasil dari korupsi, Pak. Mas Dudung, ini kalau kita ngamen di orang-orang yang sudah berumur gitu, kita kasih lagu-lagu yang dulu. Nggak semuanya lagu update. Iya, iya, iya. Mas Dudung sekarang jadi nyoba jadi baking soda. Ya. Baking vokal. Nah, kamu sebagai background. Waktu semalam dik aku bermimpi. Ya, enak. Digigit ular dik. Nah, Pak Duduk besar sekali. Dari saya ya. Itu bagianku. Bagian sampean. Pokoknya besar sekali gitu. Okay. Waktu semalam dik aku bermimpi. Digigit ular dik besar sekali. Ular menggigit dik besar sekali. Setelah menggigit dik walah besar sekali. Aku pijit-pijit dik besar sekali. Aku menjerit aduh besar sekali. Ngapain kok semuanya besar sekali? Lah gimana? Lah, ikutin dong, gak pernah beli kaset sih. Dulu. Itu kaset lama, aku udah gak apa. Aku gak bisa ngikutin. Oke, lakuan anak. Ah. Lala. Bisa itu ya? Lagu apa itu? Lala. Lagu apa? Burung kakak tua. Ya, kok burung kakak tua lagunya gimana? Burung kakak tua. Salah. Lah yang benar. Topi saya bundar. Bundar topi saya. Loh. Iya. Lala. Lagunya apa? Lagunya. Topi saya bundar. Kok topi saya bundar, Mas? Lagunya kayak apa? Topi saya bundar. Bukan. Yang gimana? Burung kakak tua hinggap di jen. Obatmu udah diminum belum? Pengaman kok ngambekan. Ini kita waktu makan ini. Waktunya makan ya makan kok gimana. Ntar ini Pak RT gimana? Oh, sanggungan Pak RT. Yang penting pada saat pemilu nanti kita nyoblos Pak RT. Kita dukung, betul. Pak RT kan mau nyalek, tenang aja. Iya. Jangan makan ini ke usus jelek ini. Jelek. Yang bagus-bagus mana nih? Yang mengandung vitamin. Loh iya, minum apa? Minumnya biasa mineral. Mineral. Lah apa? Makan, Mas Dudung, makan loh. Makan. Yang tadi mana tadi? Yang tak incer udah enggak ada ini. Siapa yang beli tadi? Apa itu? Tadi yang kerupuk tadi. Itu kan ada itunya kotak. Nah, kalau mau bayar di situ kalau enggak ada Pak RT. Ini kalau mau minta yang apa? Bikin sendiri, self service. Iya, servis sendiri. Iya. Bisa? Iya, aku mau bikin es teh mehe. Bikin apa? Es teh mehe. Es teh mehe itu apa? Es teh campur jahe itu loh. Oh. Berarti kalau diminum. Iya. Oh, itu namanya es teh mehe. Enggak ada yang jualin, enggak bisa ukurannya kan mesti
Ya yang ada dulu dimakan, nanti nunggu. Kalau ada orang lewat gini kan kita enaknya ngamen enggak bayar kan gini. Iya. Ada orang. Nah, ini. Oh, Pak. Mau ke warung saya. Oh, iya. Warung. Yang jual habis, Pak. Enggak ada, Pak. Yang jual habis. Orang enggak ada. Kan biasanya yang habis tuh dagangannya. Oh, ini yang jualan enggak ada. Oh, yang jualan enggak ada. Oh, ini tambul. Tamu ya. Saya sering lewat sini. Iya, iya, Pak. Makanya ini memang jarang ketemu yang jual. Saya juga enggak pernah ketemu. Enggak pernah ketemu. Sudah nyari kemana aja? Kita nyari kemana aja tadi? Udah kemana-mana kan kita tunggu di sini nggak ada yang jualan, Pak. Oh, tahu saya sekarang ini berarti. Tahu, saya juga tahu dari tadi. Saya itu sering lewat sini. Sering. Mau beli kok nggak ada yang jual. Iya. Tapi biasanya bayar-bayarnya di mana? Di situ ada katok. Kotak. Oh, ini taruh sendiri, ngambil-ngambil sendiri. Iya. Oh. Iya. Iya, ini belum tahu. Iya, Bapak. Iya, iya. Oh, bisa ngamen. Iya, saya tak nyanyi, Pak. Iya, iya. Minta lagu apa, Pak? Lagu apa, Pak? Lagu yang... Jangan yang gampang-gampang. Yang susah, ya? Iya. Yang susah. Lagu yang susah itu termiskin di dunia. Wah, itu saya... Susah banget tuh orangnya. Termiskin di dunia. Iya, sampai sekarang belum ada yang nolong itu, Pak. Iya. Okay. Ini makanya lagu paling susah iya. itu. Iya, paling termiskin susah. Di dunia. Kuncinya. Kuncinya di mana? Mau kunci apa? Kunci motor di situ ada, nggak usah nyanyi. Kunci ya, mau bisa nyanyi apa? Maunya bapak apa? Nah, itu bisa nyanyi apa? Gini, lagu-lagu itu kan, iya. Biar orangnya tersentuh lagu-lagu anak tiri. La 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 ibu tiri. Hanya cinta kepada ayahku saja. La 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 la. Tapi bila ayah pergi, ibu tiri tunai. Lalu minta duitnya dong. Jadi gini. Jadi nih. Pak. Jadi Pak. Jadinya kapan itu Pak? Maksud saya mau nerangkan. Iya. Ini memang salah satu contoh iya. dari warung kejujuran. Oh. Ini yang sekarang sedang digalakkan. Gak ada yang jual Pak. Bukan gak ada yang jual. Gak ada yang nunggu. Enggak ada yang nunggu, uji kejujuran kita. Enggak ada yang nunggu, enggak ada yang beli. Jadi aman. Jadi. Iya. Nah, maksudnya kita ini salah satu contoh. Jadi memang saya kesini ngecek, oh masih aman. Oh, masih ada. Oh, masih berjalan. Berarti masih banyak orang-orang yang jujur. Jujur. Makan sini. Iya. Contoh warung kejujuran. Ini digalakkan di mana-mana. Oh, digalakkan. Kenapa kok digalakkan, Pak? Nah, ini biar enggak terlalu lemah lembut, biar galak lah. Digalakkan. Maksudnya di sekolah-sekolah, ya, dipopulerkan warung kejujuran. Iya, 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 ya kan? Iya. Jadi iya. kalau mengambil barang, walaupun nggak ada yang tahu, iya. ya kan? Tapi merasa ada yang tahu. Iya. Jadi tetap bayar. Maksudnya diawasi Tuhan. Nah, ada yang ngawasi. Jadi itu iya, enak. Iya, 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 iya. Walaupun nggak ada yang orangnya, berasa ada orangnya. Iya. Oh, walaupun ada. Kita... makan. Ya. Berasa enggak makan. Gitu kan? Iya kan? Iya. Di tempat saya semua ada Pak di kampung saya jualan gini juga. Oh, gini. Enggak ada yang jual, enggak ada yang nungguin. Oh, terus? Enggak ada dagangannya. Ya ngapain ditungguin kalau enggak ada dagang? Berarti enggak ada yang nungguin, berarti enggak ada yang jual ya, Pak. Selama ini masih berjalan dengan baik ya di sini. Iya, baik, Pak. Ini terbukti semuanya masih dagangan masih utuh berarti bagus. Iya, berjalan dengan baik. Iya. Ngantar istri. Oh. Mau saya buang. Enggak maksud sifat buruknya. Oh, karena ini saya tahan. Enggak boleh. Istrinya. Manja. Iya, istri saya ini. Saya dapat lomba. Bisa aja. Mbak ini suaminya. Dulu sempat periksa mata belum, Mbak? Ah, Mas bisa aja. Heh, kamu ngomong sama siapapun, ah Mas bisa aja. Jangan diulang yang semalam. Mas bisa aja. Nih. Kamu katanya mau beli kerupuk kulit. Oh, katanya. Ini sudah biasa langganan di sini. Oh iya. Biasanya ngambil-ngambil sendiri, bayar-bayar sendiri. Iya. Oh bagus, berarti warga di sini sudah bagus. Sudah tahu. Sudah. Karena memang kejujuran itu harus dipupuk mulai lingkungan yang kecil. Betul. Itu pakai pupuk sih Pak? Ya biar tambah gede. Oh iya. Kerupuk ini ayam saya juga pintar beli kerupuk. Ah masa? Loh, ayam saya
kalau pagi tuku kerupuk. Kukuruyuk. Kukuruyuk, Pak. Tuku kerupuk. Tuku kerupuk. Kukuruyuk itu, Pak, ya. Jadi ini sudah berjalan dengan baik di sini. Nah, ini harus digalakkan di mana-mana. Ini saya mau bayar, iya, iya. Apa itu? Tapi nggak ada kembalian. Taruh di situ aja. Taruh situ nanti. Pak, ini siapa sih, Pak? Oh, ini biasa datang di sini. Musik, kok semuanya nanya. Musik yang biasa ada di sini. Ini sisi kiri, saya sisi kanan. Jadi musisi. Musisi. Oh, pengamen. Ya. Ini warga semua di sini kan? Warga ya. Semua di sini. Ini patut digalakkan. Ya. Adanya warung kejujuran ini, ya. Ya, ya. Saya mau ke tempat lain dulu. Mau lihat inspeksi ke daerah-daerah lain. Ya, saya juga mau keluar, Pak. Oh, kemana? Ini biar namanya pengantin baru kan. Tapi belum bayar tadi kayaknya. Uangnya besar, Pak. Nanti saya kembaliannya. Oh, bisa gitu ya? Kerin dulu, baru saya. Oh, iya, iya, iya. Oke, oke. Terima kasih. Bapak jangan ikut saya. Oh, saya kesana. Oh, kesana. Tuku kerupuk. Nanti nanya. Iya, iya. Kalau aku udah gede, mau jadi pejabat. Kalau aku mau jadi menteri, mau jadi bos, bisa punya banyak uang, bisa punya rumah mewah, keluar negeri setiap hari. Tapi aku gak mau korupsi, selalu jujur setiap waktu, gak suka ngomong doang, gak suka makan uang rakyat, bayar pajak gak pernah lewat. Kata bunda, korupsi itu dosa. Jadi, aku gak mau korupsi. Punya duit buat kampanye, nyalon RT lagi. Ini harus kita rapiin kalau masalah keuangan. Barang dagangan mau enggak kelihatan kalau sudah diambil banyak orang. Minum dulu. Minum dulu. Kebutuhan itu bisa terpenuhi ternyata. Permisi. Wes. Ganti lagi orangnya. Tadi bukan yang ini. Cepet ya. Iya. Ini pelanggan di sini juga. Bukan. Oh. Saya Pak RT. Oh, Pak RT di sini. Saya sering ke warung sini. Ini memang sudah ada warung ini di sini ya. Sudah. Yang ngelola memang ide dari Pak RT ini. Bukan. Maksudnya? Dari warga punya warung yang enggak ada yang jaga. Iya. Oh. Nah, kan saya RT jadi sering lewat sini. Sering lewat sini. Nah. Emang tinggal ngambil-ngambil sendiri. Iya, kan? Saya makan-makan sendiri itu. Oh. Namanya RT ya kan. Iya. Terus biasanya ini yang jaga juga enggak ada? Enggak ada. Terus yang ngisi-ngisi barangnya siapa kalau enggak ada yang jaga? Hah? Itu bukan tugas Pak RT kalau yang ngisi dari barang. Dari kelurahan. Dari kelurahan. Dari desa yang betul. Ini. Oh, iya. Loh. Ya silakan mau belanja ya enggak apa-apa. Bikin-bikin sendiri gitu ya, iya, di sini ya. Iya. Oh, iya. Terus kalau Bapak ke sini? Saya ini kan kebetulan dari ini kerja di ini KPK. Ini yang gedung tinggi itu loh. Uh-uh. Yang gedung tinggi itu. Itu saya kerja di situ. Kebetulan juga itu kan. Iya. Ya, saya sampaikan tadi Perlu pemahaman, Pak, supaya nggak gagal paham. Iya, pelan-pelan mensosialisasikan. Nah, mengenai kejujuran ke masyarakat. Iya, ngomong begitu aja susah, Pak. Terlalu mas saya ini. Oh, iya. Ini yang bagian nerang-nerangin itu loh. Oh, iya, ada yang gelap saya terang-terangin gitu. Nggak saya memberi penjelasan ke masyarakat pentingnya kejujuran. Iya. Makanya saya seneng kalau lewat di daerah sini. Betul, betul. Ini warung kayaknya rame terus. Rame terus. Nggak ada yang jaga tinggal masuk-masukin. Silakan, Pak. Ya, ambil. Oh, iya. Oh, tadi sudah ada yang datang ke sini, Rabi? Sering. Oh, sering ya? Oh, bersih ya? Loh. Ya, bersih, Pak. Oh, iya.
Oke oke kalau gitu nanti saya balik sini lagi kalau gitu. Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Bapak yang kemarin belum ganti baju. Belum Pak. Bayar RT yang kemarin satu. Belum ganti muka. Ini saya mau bayar. Oh yang kemarin yang beli kerupuk yang itu. Oh, jujur sekali. Ayam jago pengamennya yang tuku kerupuk itu. Iya. Oh bagus bayar. Sekali. Iya. Tinggal bayar seperti itu ya. Mm-hmm. Sudah ada kembalian? Enggak. Kemarin saya uangnya 50. Ah. Karena enggak ada kembalian, saya bawa dulu. Saya sekarang balik lagi karena kan harganya 20.000. Oh, iya. Karena saya mendidik calon cabang bayi itu dengan kejujuran. Nah. Iya. Bapak dari tadi nah, enggak ada ini dia. Kan menjelaskan kalau kan dia mau itu tadi. Mau apa? Kan tadi menapa? Kan beliau tugasnya di gedung yang tinggi. Dia mau tadi apaan enggak sih? Paham nih. Enggak paham apa ngomong apa? Sosialisasi, apaan? Pak. Sosialisasi yang oh, mohon maaf, emang Bapak kerja di wah. Masa enggak tahu? Di itu, Pak. KPK saya, Pak. Oh. Iya. Kebetulan humas juga ya. Bagian humas. Hah? Iya. Humas berarti muka assalamualaikum tuh. Kenapa, iya. Pak? Remas kalau itu, Pak. Kalau itu remas. Oh, remas ini ya. Ini dengan hubungan-hubungan masyarakat termasuk dengan mas-masnya ini. Oh, iya. Ya. Nah, ini. Loh, ini dia nih. Ini yang punya ayam ini. Tuku kerupuk ini nih. Iya. Biasanya ke tempat mangkal saya kalau istirahat iya. Di sini. Oh, iya. Waktunya istirahat. Jadi pengen makan-makan di sini kan enak, jika enggak nunggu dilayani, kita makan sendiri. Iya. Oh. Iya. Iya. Kebetulan ada Pak RT ini. Biasanya yang bayar-bayar Pak RT. Itu semua Pak RT yang bayarin saya. Iya, Pak RT ya. Jadi pengamen setiap makan di sini Pak RT. Pak RT. Yang Pak RT. Oh, Pak RT. Pak RT. Bersih Pak RT. Oh, bersih. Pak RT itu memang menjaga kebersihan. Saya rapiin daripada tercecer. Iya. Saya rapiin. Saya mau pamit dulu ya. Duh, Pak RT mau kemana Pak RT? Pamit gimana Pak? Pak yang kerja ini, di gedung tinggi, bentar. Pak yang kerja di gedung tinggi. Kemarin kan perasaan saya lewat ini ada ngumpul pahlawan-pahlawan ngumpul di sini ya. Iya kan? Emang taman makam pahlawan. Iya, maksudnya di sini ada gambar. Banyak, oh, iya. Ya. Ada 10 ribuan, ya. Ada Bang Bonjol, Gunung Bromo, iya. Ada di sini Tanah Toraja. Ini kenapa sekarang bersih? Saya mau ada rapat. Nggak, tunggu dulu. Rapat di bawah. Bapak, saya mau nanya, iya. Ini warung kejujuran. Iya. Ini maksudnya kalau warung kejujuran gini emang yang mengelola Pak RT? Ya, uangnya kan? Semua di Pak RT? Bukan, bukan yang mengelola warga. Oleh warga semuanya. Tapi Pak RT yang ngantongin uangnya sekarang. Oh, dikantongin Pak? Bayar nah. Pak. Daripada tercecer. Tercecer apanya? Orang sudah ada di sini daripada saya tercecer. Saya mau pulang dulu ada rapat RT. Rapat RT? Rapat RT warganya tuh ini nih bapak-bapak warganya. Bapak mau rapat sama siapa? Sini Pak, duduk sini Pak. Bapak ini harus mengajarkan kebaikan benar. Pak, kejujuran Pak. Bapak berlagak bos di sini, semua yang bayarin, ya. Ternyata uang-uang diambilin sama Bapak. Kalau pantesan mau nyalon lagi. Ya. Kalau Pak RT kan pemimpin itu jatuhnya ya? Hah? Pemimpin ya? Iya. Harusnya. Pemimpin kok begini? Begini kok pemimpin? Tapi kan kebutuhan. Apa Pak? Kebutuhan apa? Ya kebutuhan jangan ngambil duit warung dong Pak. Kebutuhan saya tuh akhir-akhir ini banyak. Ya tapi nggak boleh Pak. Boleh, Bapak Pak. Sebagai pemimpin di sini. Pak RT walaupun saya ini pengamen. Oh, ini, Pak RT nggak boleh ngambil duit warung gini. Oh. Toko sebelah kan masih ada. Oh, pengamen malah ngajak. Boleh. Ini Pak. Memang namanya warung kejujuran. Oh, warung kejujuran ini. Bentar, saya pamit rapat. Nggak bisa. Bapak bisa dipecat. Pamit. Pak, Bapak seolah-olah orang baik mendirikan warung ini kepada warga, ternyata Bapak ada maksud tersembunyi. Bapak ngambilin barang-barangnya, ngambilin duitnya demi keuntungan Bapak. Gak boleh. Gak boleh itu, Pak. Ya kalau gitu saya rapat. Tunggu. Nih jatuhnya kalau begini bisa ditangkap. Ini, Pak. Ini Bapak, dalam level ini Bapak masih ditegur sama warga. Kalau kebiasaan ini Bapak bawa nanti kalau Bapak naik jadi pejabat yang lebih tinggi, Bapak ini bisa bahaya, Pak. Jadi Bapak RT bisa diamankan. Gitu. Jadi RT aja sudah begini, apalagi jadi RW. Nah, tuh. Pak, boleh Pak. Nanti saya sini jadi lurah lah. Duh, malah. Parah. Ini apa pengaruh karena sudah sekarang dikembalikan kecil. Semuanya. Balikin Pak, duitnya Pak. Balikin. Yang sudah terpakai gimana? Yang belum sudah terpakai, maksudnya dong, Pak. Uangnya kan saya beliin spanduk apa gitu. Sudah terpakai apa? Yuk, sudah dibeliin apa? Spanduk. Spanduk. Nah sekarang spanduknya Bapak pakai. Enggak lah. Spanduk, spanduk pemilihan RT itu. Sudah, balikan sekarang.
tidak boleh diulangi. Nih. Saya rapat dulu ya. Enggak bisa. Ini. Ya rapat setelah tadi. Nah, yang lain. 20.000. Yang lain kan sudah kepakai. Bapak tidak bisa. Bapak harus mengembalikan ke warga berapa totalnya kemarin yang sudah diambil dari berapa? Warung ini? Ada 40 juta, Pak ya? Enggak. Berapa? 50. 70. Bukan, bukan. Berapa? 7.700.000. Oh, Pak. 7.700.000. Balikin, Pak. Oh. Ya udah, itu pokoknya Bapak harus balikan ke warga, kembalikan ke warga. Bapak tidak boleh mengulangi lagi. Betul. Tapi saya rapat dulu ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak, ini kalau nggak jangan kita... jangan pilih lagi lah. Jangan pilih lagi yang begini, jangan pilih. Oh, apa-apa. Ayo dia.